Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentang Lesti dan Bilar yang sekarang mereka ada di lokasi syuting dalam rangka merampungkan miniseri Kulepas dengan Ikhlas yang akan tayang sebentar lagi pada tanggal 18 di Indosiar. Tentu saja hal itu membuat kita semua semakin baper karena episodenya sepertinya miniseri ini per seri membuat kita semua pada penasaran, apalagi penampilan Lesti di hari ini dan Bilar yang membuat kita semua tentu berungkap seperti Ray Loster. Ya, semoga dilancarkan acaranya. Tentu saja karena kekiutan mereka berdua saat syuting hari ini membuat kita semua pada tersepona. Terpesona guys melihat keuangan dan kebaperan dari peran yang dimainkan oleh Lesti dan Bilar tentunya. Ya, terlihat mereka begitu romantis on camera saat mereka lagi syuting tersebut. Ternyata ini adalah cerita hampir ending sepertinya guys ya. Terlihat Lesti dan Bilar sudah mulai jatuh cinta di miniseri tersebut. Ya, walau tak diakui, mimik wajah mereka memperlihatkan akting mereka sama-sama sudah memendam rasa seperti kenyataan saja, karena memang itu adalah penjelantahan dari cerita yang diangkat dari cerita nyata mereka berdua yang bertemu tak sengaja dan akhirnya merasa cocok dan jatuh cinta. Bagaimana? Seru banget kan guys ya? Ya, seru sesal. Di sore hari ini yang membuat kita semua pada baper, pada cute, pada ya pokoknya merasakan jiwa muda mereka yakni Lesti dan Bilar yang hari ini mengguncang kita semua, apalagi pas live IG mereka berdua terkesan tambah romantis halnya tadi saat dan di lokasi syuting saat mereka berdua bertatapan dan dengan tatapan mesra dan penuh penghayatan dan cinta yang membara di antara mereka berdua. Tentu kita selalu support mereka dan mendoakan hal yang terbaik bagi couple cute kita di hari ini. Semoga syuting mereka berjalan dengan baik dan dilancarkan tanpa aral merintang seperti rencana mereka yang akan segera menghalalkan hubungannya di tahun ini. Semoga juga tanpa halangan, tanpa kendala yang berarti sehingga rencana mereka bisa tersampaikan, bisa sesuai kenyataan di tahun ini. Tentu hal itulah harapan kita semua dan support serta dukungan kita semua. Apalagi tentunya baik Lesti dan Bilar mengharapkan waktu itu akan segera datang seperti kita dan seperti miniseri itu yang membuat kita selalu menunggu bagaimanakah jalan ceritanya, bagaimanakah Indosiar akan mengemas apik dan epic episode demi episode dari Lesti dan Bilar itu. Tentu keseruannya akan semakin seru. Kita tunggu saja tayang perdananya yakni pada tanggal 18 tentunya. Dan bagi kalian yang ingin kabar terbaru bagi mereka, tentang mereka, bagi kita semua, ya ini jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang kalian tunggu-tunggu tentu kami update setiap saat mengenai keberadaan serta romantisme kisah cinta mereka. Tentu hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys. Ya itu saja, semoga kalian di sore hari ini diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang melimpah dan juga diberikan kesehatan di tengah pandemi yang sedang melanda di negeri kita ini. Tentu saja semoga yang terjadi jatuhnya pesawat, banjir di mana-mana dan gempa juga, semoga mereka semua diselamatkan dan bagi yang sudah tiada
juga diberikan tempat yang luar biasa, tempat yang istimewa di sisi Yang Maha Kuasa. Dan bagi kalian yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran atas ujian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Itu saja kabar di sore hari ini ketika Lesti dan Bilar berada di lokasi syuting yang bikin kita cute dan baper tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.